Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rekapitulasi suara pemilu tingkat kecamatan di Samarinda ini berlangsung hingga Senin malam. Berbagai pertanyaan dari saksi masing-masing parpol muncul saat rekapitulasi berlangsung. Meski begitu, prosesnya berjalan aman dan lancar. BPK kemarin ketertutupan melakukan setelah rapat pleno ditutup itu sangat. Ketua KPU Firman Hidayat menyatakan nama caleg yang akan duduk di kursi DPRD belum bisa diumumkan meski rekapitulasi tingkat kecamatan telah selesai. Penetapan dan pengumuman itu akan dilakukan setelah KPU Pusat selesai melaksanakan rekapitulasi. Ini dimaksudkan agar tahapan pemilu berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Data pemilih, jumlah DPT, pengguna hak pilih DPT, laki-laki. Akan ada tahapan tersendiri, rapat pleno terbuka dengan menghadirkan seluruh partai dan Bawaslu untuk menetapkan partai A mendapatkan kursi sekian dan siapa yang akan menempati kursi tersebut. Itu nanti ya? Nanti setelah benar-benar tidak ada lagi gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena kalau kita tidak menunggu nanti ada Samarinda digugat hukum dan akan ada perubahan perolehan suara, kan bisa mengubah juga siapa yang akan duduk dan perolehan suara partai. Nah itu adalah tahapannya. Berarti yang bisa dikatakan ini belum clear. Di tingkat kota sudah kita putuskan. Tapi bentuknya hanya rekapitulasi. Rekapitulasi atau? Saja. Sejauh ini belum didapat kabar rencana gugatan terhadap hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS hingga kecamatan sekota Samarinda. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Loh kok? Sosialisasi bahaya perundungan dan radikalisme ini diberikan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Kaltim kepada pelajar Madrasah Sanawiyah Mardatilah di Balikpapan Utara Selasa siang. Materi tersebut dinilai penting agar pelajar memahami bahaya dan dampak dari perundungan dan radikalisme. Polisi berharap materi tersebut mampu menyebar kepada teman sepermainan serta lingkungan tempat para pelajar tersebut tinggal. Terus ada Ustaz Kiai yang banyak tidak menjadikan Pancasila perduniawinya. Kan tidak disandingkan juga antara Piagam Madinah dengan Al-Quran. Kan tidak. Jangan. Penting bagi generasi muda karena memang para generasi muda ini yang akan menjadi tulang punggung negara kesatuan Republik Indonesia dan mereka lah yang dalam sejarah Indonesia itu mulai dari 1908 kelompok-kelompok muda ini yang selalu memberi warna. Insya Allah dengan memberikan pencerahan kepada mereka, ya, tentu ini di tempat-tempat lain juga kami berikan. Itu mereka akan menularkan kepada teman-temannya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Sehingga mereka tidak salah dalam memahami. Kalau sudah memahami dengan benar, insya Allah mereka tetap akan mendukung, semuanya sepakat bahwa NKRI harga mati. Pengetahuan baru yang diberikan polisi disambut penuh antusias oleh pelajar. Mereka menilai materi tersebut menambah wawasan dan pengetahuan. Kalau di Real. Kalau di bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan intinya materi ini bisa saya keluarkan kepada diri saya sendiri dan untuk keluarga dan teman-teman saya. Karena materi ini kami baru dapat materi ini. Oke, baru dapat kali ini ya. Terus perasaannya gimana nih? Senang, bahagia atau gimana? Senang.
Polisi memastikan sosialisasi ini akan terus dilakukan ke semua pelajar dan kelompok masyarakat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sidak kebutuhan pokok di sejumlah distributor dan gudang Bulog dilakukan Pemkot bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tarakan Selasa siang. Penjabat Wali Kota Bustan memastikan kebutuhan sembako terutama beras mencukupi hingga sepekan ke depan. Tidak cuma itu, harga beras pun akan segera turun. Itu ia sampaikan usai mendapat keterangan dari pengelola distributor beras yang menyebut pasokan beras dalam waktu dekat akan kembali masuk. Ketersediaan barang, beras, insya Allah untuk bulan ke depan masih terjaga dan seterusnya juga berproses. Di 2 bulan lagi, beras insya Allah benar. Jadi pada intinya aman. Untuk harganya sendiri Pak Pegi, ya, gimana harganya? Harga sendiri? Sementara masih harga lama, insya Allah 2 minggu lagi harga beras turun. Turunnya kurang lebih tadi tidak signifikan tapi turun. Yang premium sudah. Tadi ada didapatnya harga terlalu tinggi atau? Harga variasi tadi saya dapatkan harga premium 16.000 yang kualitas masih sedikit di bawah, ada yang kualitas lebih tinggi, apa masih tinggi? Sementara itu, Kapolres AKBP Ronaldo Maradona menegaskan akan menindak tegas pelaku penimbunan bahan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri. Ia pun meminta masyarakat ikut bekerja sama dengan melapor ke polisi jika menemukan indikasi penimbunan beras. Dikasihnya pun nggak ada, makanya setiap hari kami muter. Karena gini, kalau ada biasanya ya, modusnya begini. Kalau ada yang nimbun, berarti ada di sentra-sentra tertentu itu yang nggak ada. Nah, teman-teman tadi kan sudah ngikutin kami nih. Kita ngikutin ke toko besar, ke distributor, di gudangnya. Kira-kira ada penimbunan nggak? Nggak ada. Nah, ini yang kita jaga. Nah, kalau teman-teman atau masyarakat ada, misalnya punya informasi yang mencurigakan ada orang yang indikasi menimbun, segera kabari kita tindak lanjuti. Tapi setiap hari ini kami pantau. Kemudian setiap minggu kami ikut rapat. Langkah berikutnya, Pemkot akan menggelar operasi pasar Kamis siang. Ini dilakukan untuk menekan kenaikan harga jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Mustofa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dunia pendidikan di Kaltim kembali cerah. Ini setelah pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan dana pendidikan tahun 2024 sebesar 200 miliar rupiah. Kepastian itu setelah Dinas Pendidikan mengumumkannya kepada publik Selasa siang. Ketua Badan Pengelola Beasiswa Kaltim atau BKT Iman Hidayat menyatakan anggaran yang disiapkan pemerintah provinsi mencapai 200 miliar rupiah. Dana itu diberikan kepada 31.000 peserta didik hingga mahasiswa. Untuk tahun ini sasaran utama Disdik adalah anak tidak mampu yang telah putus sekolah. Supaya tidak terjadi bagi kayak tahun kemarin kan tempat ini itu semua kategorinya sama dengan tahun yang lalu, tapi kita memberikan kekhususan kepada anak yang putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah supaya mereka bisa bersekolah kembali. Dan dari sekolah melalui operator sekolah dan kepala sekolah
menginformasikan kepada kami, Badan Pengelola Beasiswa Kabin, supaya yang bersangkutan bisa mendapat beasiswa dan melanjutkan sekolah sampai selesai. Beasiswa pendidikan tahun 2024 ini terbagi menjadi tiga, yakni beasiswa tuntas, beasiswa stimulan, dan beasiswa khusus. Pendaftaran mendapatkan beasiswa khusus dibuka mulai 5 Maret hingga 15 April 2024. Sedangkan beasiswa tuntas dan stimulan dibuka dari 20 Maret hingga 30 April 2024. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah kondisi pasar Kelandasan Balikpapan saat ini. Bangunan yang sebelumnya kumuh itu sudah direnovasi menjadi lebih besar dan bersih. Tapi sini kan dekat laut. Wali Kota Rahmat Masud menyatakan pasar ini didirikan dengan standar nasional. Itu terlihat dari model bangunan dan sirkulasi udara. Tujuannya agar pengunjung dan pedagang merasa nyaman saat bertransaksi. Rahmat Masud juga mengingatkan agar pedagang tidak terjebak pinjaman rentenir karena akan membuat usahanya tidak berkembang. Bahkan tidak mustahil, pedagang itu akan menjual petaknya demi menutupi utang. Satu orang tiga? Saya malah punya lima. Oh, ibu sudah dapat? Lima. Beliau bagian daripada revitalisasi pasar, salah satunya pasar Kelandasan. Ya mudah-mudahan ini dengan tingkat kenyamanan yang kita harus kan mikirin para pengunjung yang datang. Termasuk juga para pedagang. Nah, seperti kita rasakan ini. Dari sirkulasi udara udah bagus. Ini standar nasional ya. Ini standar nasional ya. Pak Yusuf, Pak Yusuf. Ini udah masuk standar nasional dan mudah-mudahan kembali lagi. Kita benahi nanti beberapa pasar semua yang ada di Kota Balikpapan. Dan paling penting adalah ini bermanfaat untuk para pedagang kita. Dan sebenarnya yang penting satu, saya lupa tadi ingatkan para pedagang ini, Pak. Ya mohon maaf saya bilang, karena juga agama kita melarang, jangan sampai menggunakan pedagang itu terjebak dengan dana lentenir. Saat ini pedagang masih menempati bangunan lama. Mereka secepatnya akan dipindahkan ke bangunan baru agar aktivitasnya menjadi lebih nyaman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Badak Sumatera inilah yang hingga saat ini masih hidup di hutan Kaltim. Jumlahnya belum diketahui secara pasti. Agar badak ini tumbuh dan berkembang, BKSDA bersama Kementerian Lingkungan Hidup melakukannya melalui bayi tabung. Metode ini disebut tindakan pertama untuk jenis badak. Agar berhasil, Kementerian KLHK bersama BKSDA Kaltim menggandeng IPB University dan Kementerian LHK untuk mengambil sel telur badak betina di kawasan Sanctuary Badak Kelian, Kutai Barat. Sel telur itu selanjutnya dibawa dan dibuahi ke badak Sumatera yang ada di Taman Nasional Wai Kambas, Lampung. Ini dilakukan karena keberadaan badak jantan di Kaltim hingga sekarang belum teridentifikasi. Asli di sini, tapi seperti misalnya badak Jawa. Badak Jawa itu dulu ada di Vietnam juga. Tetapi karena namanya internasionalnya badak Jawa, ya semua orang mengatakan itu badak Jawa walaupun dia ada di Vietnam. Sudah berapa lama Pak badak tersebut ada di Kalimantan, Pak? Ya sudah sejak ribuan tahun yang lalu ya. Sudah selalu, bukan pindah dari Sumatera ke Kalimantan. Pak, ini untuk memang asli di sini hanya namanya badak Sumatera. Bayi tabung badak ini untuk yang pertama kali dilakukan atau sudah pernah, Pak? Iya, Indonesia pertama kali dilakukan. Kita
kita sampai ke sini jam 20. Sementara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur menyatakan hingga kini belum menemukan jenis badak lain di Kalimantan Timur. Sumatera yang ada di Wai Kambas perjalanan ini, dan saya memang berharap bahwa lain, kami pun melakukan pencarian terhadap badak-badak lainnya. Tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi di seluruh pulau Kalimantan. Nah, harapannya kita dapat kekayaan genetik kita bisa bertambah, terutama yang jantannya. Kita berharap seperti itu. Pahu umurnya berdasarkan hasil pemeriksaan gigi itu kurang lebih 30 tahun. Sedangkan tua, ya? Masa hidup rata-rata pada Sumatera itu 40 tahun. Metode bayi tabung tersebut saat ini masih uji coba. Jika program ini berhasil, maka akan diproyeksikan untuk satwa langka lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.